Indonesia negara hukum. Assalamualaikum. Berjumpa kembali dengan Bahasa Armat, babakan sayur mayur terlengkap yang posisinya ada di Babakan Wetan Ciseeng, Bogor, Jawa Barat. Babakan for life. Ini lagi ngelihat anak tercinta Mutiara Aulia Sanjur nganterin paketan, tadi udah dititipin di tempat penitipan barang. Cuma sekarang lagi ngeliat Sanjun. Kenal Sanjun, Neng? Lagi di sana Sanjun ya? Ya Allah, pengen ketemu anak aja susah, di pesantren jarak jauh. Dititipin bara, mau ngasih makanan, dititipin, gak bisa ketemu. Lagi keadaan pandemi dari tahun 2019. Biasanya sebulan sekali bisa ketemu, sekarang mah. Boro-boro, ketemu, susah. Paling lebaran doang pulang baru bisa ketemu. Apalagi mamanya udah kangen banget. Ketemu men sekali, setahun sekali. Tahun kemarin masih mendingan dua kali. Lebaran doang pulang. Begini nih, kalau pengen ketemu, orang bisa ngelihat mana anaknya. Cuman ngerabah-ngerabah. Di mana? Daripada makan, no. No, lagi pada mau makan, mandi, dapat jatah makan. No. Sanjun! Assalamualaikum Bang Hendrik, Alfian. Semoga sehat selalu Bang. Lenglet bocah nih di pesantren Darun Najah 8. Cidokom Gunung Sindur. Habis ngirimin anu Bang, paketan baju sama minuman, susu. Tapi titipin di tempat penitipan, begini gak bisa ketemu Bang. Susah. Sanjun! Sanjun! Mamanya udah kangen banget, orang bisa ketemu. Mamanya lagi ngelayanin di Basar Mat. Lagi ngelayanin pembeli-pembeli sayur-mayur, sembako, dan lain-lain. Belum sempet. Kadang mamanya ngeliat begini doang, nangis dia. Sedih. Gak bisa ngeliat bocah, ketemu. Sanjun! Teriak-teriak doang, kalau teriak tahu dimarahin sama uktinya, ustazahnya. Sanjun. Neng ada Sanjun ya? Kenal sama Sanjun ya? Suruh nengok dah bapaknya. Sanjun. Nih, ada basementnya di anu, ada terowongannya di bawah tuh. Ya kalau mau ke sana nih, keluar ke sana ini.
jalan aja. Nah kalau musuhnya udah nggak keluar jalan raya, lewat bawah tuh, lewat terowongan. Daripada makan. Ada yang mandi, ada yang apa tuh, daripada makan, ya Allah. Semoga pada sehat selamat, barokah, dimudahkan, digampangkan semuanya, rezekinya, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya, anak santri darun aja semuanya, laki yang perempuan, ustazahnya, ustaznya semuanya. Semuanya, kepala yayasannya, semuanya dah, rakyat Indonesia berada sehat selamat, barokah. Biar anak santri ini dimudahkan, digampangkan belajar ilmu agamanya dunia akhirat. Biar pada cerdas. Biar mudah, gampang belajarnya. Biar gampang menghafal, cepat. Biar kalau ada soal-soal bisa ngisi, mudah, gampang. Biar cepat nangkep mata pelajaran yang dikasih sama ustazahnya. Sanjun. Mana anak nih, nggak kelihatan, nggak ketahuan mana anaknya, udah banyak banget itu. Sanjun. Bocah. Nembal-nembal. Ya, enggak akan mau masuk sana. Jaraknya dari sini, dari tembok ini batas kisaran misalnya 200 meteran. Jauh banget. Lebih senang bahagia, biar anaknya basarmat, biar sehat, biar selamat. Sampat. Biar digampangkan, dimudahkan belajar ilmu agamanya, biar cerdas, biar bermanfaat ilmunya buat dirinya, buat orang lain, buat agamanya, buat bangsa Indonesia semuanya, biar bisa bermanfaat dunia akhirat. Cita-citanya katanya pengen jadi dokter. Mudah-mudahan diterima, dijabah sama Allah Subhanahu wa taala.
Mana anak ke pasar amat ya, ketemu banyak banget. Gak kelihatan jarak jauh, pengen lihat anak juga. Ya Allah. Ya Allah, mudah-mudahan pandemi ini, COVID-19 ini segera musnah, tapak rana, pergi minggat ya. Balik ke asalnya. Biar jadinya kalau ngeliat anak di pesantren, bisa ketemu, bisa tatapan. Jadi kalau bawa nasi, bawa makanan, bisa makan bareng kayak dulu. Dulu mah kalau sebulan sekali bawa nasi, rombongan rame-rame makan. Mamahnya, adiknya, mancingnya sama neneknya, sama kakeknya. Sekarang susah. Boro-boro sehari, boro-boro sebulan, men setahun sekali ketemu. Jadi gue pulang lagi lebaran. Mana Sanjunnya? Nih. Ada sekelas sama Sanjun ya, Neng? Kenal? Kelas 4 ya? Oh, ayahnya. Di kamar ya? Sehat, Bapak. Sehat ya? Ya, alhamdulillah, amin. Biar sehat semuanya ya. Ya, pada makan seneng banget, bahagia deh. Alhamdulillah kalau di pesantren masih pada belajar, menimpa ilmu, belajar ilmu agama dunia akhirat. Terus kalau sekolah umum ya Allah, kayak anak saya tuh belajar orang di rumah, sekolah orang, nggak bisa kemana-mana. Daring. Gurunya ya orang pernah ngasih tuan soal atau pelajaran begitu be. Tapi alhamdulillah mutiara desa ini pesantren masih belajar rutin setiap hari. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah banget, beruntung dah yang anak-anaknya di pesantren masih bisa belajar langsung. Walaupun nggak bisa ketemu sama anak begini nih, jaraknya jauh. Baldep Sionojia, salam sehat selalu bang. Sehat selalu, selamat, dimudahkan, digampangkan segala urusannya, diberkahkan, dicukupkan rezekinya. Yang penting sehat selalu bang. Salam kesehatan, keselamatan, salam persaudaraan, aman, damai, sejahtera. Salam dari tukang sayur yang posisinya lagi di pesantren Danuran Ajen 8 Cidokom Bogor Jawa Barat, Gunung Sindur bang. Ngeliat anak tercinta Mutiara Aulia Sanjun, ngeliat anak kami begini. Sanjun, Sanjun, mana anak gak kelihatan?
Bang Hendrik Alfian, sehat selalu bang. Yang penting sehat dulu bang, jaga kesehatan, rezeki mudah-mudahan ngalir bang, kecukupan. Yang penting kalau kita sehat, kita bisa usaha bang, bekerja. Ya walaupun lagi PPKM gini ya, bagaimana caranya dah. Jangan sampai berbenturan. Memang udah kondisinya begini dah, kita nikmatin dah, kita syukuri dah bang, ikhlas dah. Kalau kita nggak ikhlas, mundak-mundak kita juga pusing, stres kayak saya nih bang nih. Mau ngeliat anak kayaknya susah bang, ya Allah ya Robi, sedih. Habisnya bagaimana, udah begini, kalau di rumah aja nggak belajar, bingung. Biarin dah kita ikhlasin aja belajar di sini. Walaupun nggak ketemu juga bang. Jaraknya jauh banget, kalau ketemu begini ngeliat juga dari jauh, merabun-rabun, orang kelihatan mukanya. Mamanya kadang-kadang kalau ngeliat gini nangis dia. Cuman lebaran doang bang, ngeliat. Pulang, itu juga nggak lama. Ya kuat ya. Dulu mah sebulan sekali bang masih bisa makan bareng, ngumpul sama neneknya, sama adeknya, sama mamanya. Kadang kita dari rumah bawa nasi, bawa lauk, makan bareng-bareng sama temennya kadang-kadang. Ngeriung, papadangan. Jarak begini matanya udah kiriap-kiriap, pun orang kelihatan. Sama semuanya mukanya makin jilbab. Mana gak ada kelihatan dada-dada. Ya Allah. Kalau kita teriak-teriak terlalu ini gak boleh. Tawan aja dimarahin anak kita. Aduh. Sebenarnya kalau pengen ngeliat gini situ baik tuh jarak berapa meter gitu dibilangin. Oh ada bapaknya tuh, ada ibunya di sana tuh ngeliat begitu. Ini terlalu jauh nggak ada yang nyampaikan, nggak ada yang nyampein. Misalnya tuh si Anu tuh si Beno dan ngobrol jarak jauh tuh bisa 20 meter, 10 meter wajar dah. 20 meter dah, 30 meter gitu. Ke 20 meter kan bisa kelihatan, ini mah jauh banget, terlalu jauh. Gak bisa gak ngeliat deh, daripada makan dia. Beben mama ke, sehat selalu. Sehat selamat, lagi ngelihat anak tercinta Mutiara Aulia Sanjun di Pesantren Danu Najah 8 Cidokom Gunung Sindur Bogor Jawa Barat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya begini nih bang nih. Mau ngelihat aja jarak jauh, bukan jauh nih mah, jauh banget enggak kelihatan. Mau ngelihat bocah. Temunya cuma setahun sekali, enggak kayak dulu. Sebulan sekali bisa ketemu anak, ngobrol dari rumah, emaknya masak, lauk, adiknya diajak, kakek neneknya, encingnya pada ngeliatin, makan pepadangan ngumpul, ada temen di situ yang gak dijenguk sama orang tuanya, yuk silakan makan bareng rame-rame. Sekarang mau boro-boro bang, mau ngeliat aja ini susah banget, gak ada yang nyampein, kalau 10 meter, 20 meter wajar, 30 meter masih bisa kelihatan itu mau bang, jauh banget noh. Mukanya juga sama semua, emang jilbab tuh bingung ngeliatnya anak kita yang mana. Bingung. Mau ngeliat mana dia, Mutiara Aulia Sanjun, susah. Teriak-teriak diomelin.
sekitar dia. Lanjut kita teriak-teriak tadi marahin. Kasihan anak kita. Susah mau ngeliat juga. Tuh ada yang dijemur kasur daripada makan bang ini. Mandi udah pada sholat apa semuanya sholat duha. Udah makan loh. Sanjun. Mamanya kadang-kadang sini ya nangis ya kuat sih alhamdulillah gitu. Ya sedih kalau jangan enggak ini jarak jauh sih. Jadi kalau kita sedih nangis enggak ketahuan dia. Kalau dia tahu juga kasihan juga beban mental kata-kata lemah gitu. Kita kuatin aja deh orang tuanya kuat, doain anak kita juga kuat, semuanya pada di pesantren semua biar sehat selamat. Berjuang. Biar ilmu yang didapatnya bermanfaat buat dirinya, buat orang banyak, buat bangsanya, buat agamanya semuanya. Biar bermanfaat. Udah hampir setengah jam kayaknya saya di sini nih. Tadi nitipin minuman doang juga sama baju di tempat penitipan khusus semuanya. Kemarin juga habis lebaran nganterin kagak bisa nganterin nyampe ke ruangannya ke kelasnya gak bisa. Cuman di depan doang udah, kita di mobil ya turun udah barang-barang diangkutin udah ada tim-timnya. Jadi emang gak bisa. Udah ngedrop doang udah langsung kita kabur. Santriwati yang baru juga santri yang baru juga begitu juga ngantri nggak bisa ngeliat ke ruangan nggak boleh di tempat khusus udah nurunin udah nggak bisa kemana-mana pakaian bajunya udah ada yang bawa udah langsung beli kalau dulu kan bisa nungguin sampai malam ada yang nginep sampai pagi lagi gitu sekarang mah nggak bisa nggak kayak dulu ya sekarang lagi covid lagi pandemi ya mudah-mudahan pandemi corona ini cepat kabur, musnah tapak rana, pergi, minggat, balik ke asalnya dah. Biar bangsa Indonesia, rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Biar pada sehat, selamat. Rezeki kecukupan, keberkahan, pada anak-anak pada cerdas. Aman, damai, nyaman, sejahtera. Begitu juga para pemimpin. Para pejabat semuanya biar amanah ngejalanin tugasnya. Biar mengayomi masyarakat. Amanah. Biar berpihak kepada rakyat Indonesia, sayang sama rakyat Indonesia. Biar amanah dah. Semuanya dah yang ada di dunia ini semuanya manusia biar pada sehat selamat. Berkah. Oke, terima kasih guys karena kita nungguin anak juga nggak kelihatan mana anaknya di mana dia lagi makan apalagi mandi apalagi sholat duha atau gimana kita nggak tahu apalagi belajar wari-wari kita mau pulang dulu mau ke Basarmat mau ngelayanin pembeli-pembeli Basarmat nih oke semoga sehat selalu selamat semuanya rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke sehat selalu selamat barokah sejahtera. Aman, damai, kecukupan rezekinya dimudahkan, digampangkan yang punya anak belajarnya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.